pertamanya, senior, Pak. Yang pertamanya itu gue bersih, Pak. Kayak ini nih, Bu. Rai dan korban daerah. Iya. Harus. Cuma harus makan kita, jangan setengah-setengah. Kalau ada ibu ada larang itu, kan dilarang apa? Namun sebenarnya akal hati inilah yang membidiknya tepat pada sasaran. Anak panah, anaklah dalam duka dan senanglah dalam suka, bertanggung jawab dalam tindakan. Putra Pandu Arjuna menolong tanpa nama, berjasa tanpa pamrih. Untuk itu jangan latihnya, pantang kalah dalam keburukan. Apa yang terucap selalu terjawab. Tak pernah ingkar jaya bakti, Arjuna Sri Kandi, padamu berbakti untuk Indonesiaku. Omongmu, kau muda, kau hadapi, kau kan penopang bangsa, insan berdarah muda, kitalah Pandu bersahaja. Dilarang pacaran antara peserta dan peserta maupun peserta dan panitia. 5. Dilarang membawa dan mengonsumsi minuman beralkohol.
dan obat yang dapat memabukkan. 6. Memanggil dengan sebutan kata kak antara sesama peserta, peserta dan panitia. 7. Perkemahan tanpa seizin panitia. 11. Dilarang bersikap yang dapat menimbulkan perkelahian. Dilarang bertemu dengan pengunjung atau tamu tanpa seizin panitia, seperti memakai pakaian semi dan dilengkapi dengan scarf, topi dan lain-lain. 12. 3. Dilarang meminum minuman keras ketika ingin berkunjung atau sedang berada di bumi perkemahan. 4. Dilarang merokok. Pelantikan penegak bantara sekaligus pelantikan Dewan Ambalan Arjuna Srikandi 2022 dimulai. Oleh pemimpin pasukan. Lapor, pengucap Pancasila, Dasar Dharma, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap! Siap! Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penyusunan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membukakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu
Indonesia. Jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka tanahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Salam Pramuka. Salam. Salam Pramuka. Salam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih dipertemukan dalam kesempatan kegiatan penerimaan tamu ambalan untuk SMA Negeri 1 Wonosari. Pertama, adik-adik sekalian, kenapa kegiatan kepramukaan sudah menjadi kegiatan rutin setiap tahun? Belas orang. Beranikah Andi adik membenarkan pernyataan tentang itikadmu seperti yang dikemukakan oleh dua perantara itu? Dengan demikian, adik mengakui dengan tegas dan tandas bahwa adik suka dan rela bertanggung jawab untuk membuktikannya dengan nyata-nyata di masa yang akan datang. Kami puji dan kami hargai keberanian dan kesanggupan itu, adik-adik perantara. Lepaskanlah calonmu dari apitanmu, supaya ia dapat. Tanya jawab oleh pembina dengan calon penegak. Degarkan jiwamu, getarkan dunia. Papua kepada Tuhan, Papua.
itu kampanye akhirnya. Jadikan pramuka pemersatu kita. Sikap itu atau mendefinisikan sikap adalah mengapa? Ada sikap apa sebenarnya? Apa itu maksudnya? Kalau kata Kak Rahman tadi yang tidak percaya itu kayak pemalu atau pemalu? Iya. Tidak ada orang dia kepalanya keluar. Kalau sudah lebih banyak orang, iya, kita percaya dia ya. Harus. Terus. Nah, ini yang konsep diri tahu. Konsep diri. Tahu konsep? Hai guys. Sebuah kegiatan kepramukaan, kepaduan itu adalah kebersamaan. Jiwa korsa yang maka temannya yang lain akan merasakan. Tapi tadi malam dia cuma sakit perut, sakit usus. Padahal kalau saya karena menjadi seorang pemimpin itu, pimpinan itu melalui proses penggodokan yang kuat. Tahukah kalian antara arang dengan intan itu merupakan hal yang sama? Kita ada.
Berjanji satu bahasa. Pramuka berjanji kita adalah Indonesia. Panjat doa adalah satu-satunya naungan. Menyahutkan hati yang tertantang. Berlaku adil dalam setiap pertimbangan. Kau yang pergi, tak seorang yang merindukan. Tak seorang pun yang meneteskan air mata. Lubang kuai. Sungguh seram, sungguh dalam, sungguh getarkan. Kita sudah menyala, api, 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 api kita sudah menyala, api kita sudah menyala, api kita sudah menyala, api, 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 api kita. Api, api, dasa, dharma, itulah hati kami, agar kami dapat menghayati dan mengamalkan nilai luhur dasa dharma. Berilah kami semangat seperti kobaran api dasa dharma. Api semangat akan membakar gairah mudamu yang tanpa kenal putus asa, kita mengatur langkah membuka kata tanpa makna. Kakak, jangan tinggalkan kami, karena kami bukanlah apa-apa. Banyak yang hamba darah, bukan disiarkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Masuk pur, tuan Ayu Langit.